Baru-baru ini, pelaminan salah satu pernikahan di Malaysia menjadi sorotan warganet. Ketika suasana akad sedang berlangsung, tak terduga dekorasi yang ada dalam pelaminan tersebut mendadak roboh. Kejadian ini pun viral di media sosial. Mengutip pengguna TikTok @gemukayang, terlihat pengantin pria sedang serius mempersiapkan diri untuk menjalani akad nikah di depan penghulu. Namun suasana yang serius tersebut seketika berubah karena ambruknya dekorasi pelaminan. Para tamu yang hadir pun sontak terkejut dan banyak menunjuk arah pelaminan tersebut. Untungnya dekorasi yang jatuh itu tak mengenai sang pengantin perempuan yang telah duduk di pelaminan terlebih dahulu. Kabar terkini, si pengunggah video memberikan klarifikasi bahwa setelah kejadian ambruknya dekorasi itu, semuanya berjalan dengan lancar tanpa masalah. Ia pun menegaskan tak ingin membeberkan siapa penyelenggara dan tempat pernikahan dirinya.